Sudarlun, sedikitnya 10 rumah masyarakat di Lipat Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Selasa dini hari terbakar. Beruntung peristiwa itu tidak sampai menimbulkan korban. Dibantu aparat TNI, Polri, dan PNS, pemilik rumah pun mulai membersihkan puing-puing bekas kebakaran. Pemilik rumah umumnya tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Sejauh ini belum diketahui penyebab munculnya api. Ya, tolong, tolong, kebakaran. Kayak bilang, kalau enggak kayak gitu kami takutin apa, kan drum yang tempat sampah itu. Hmm. Kalau enggak kayak gitu kan apa dia? Hmm. Terbakar habis rumah. Oh, ngasih tahu warga ya? Kasih tahu ke warga itu. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.